Oh ya, kita makan. Ais or Hakim? Mikal. Baik time. Dia tak nak buat last kali. Wow, ramainya. Hai Kak Rihan. Eh, cuba invite ah. Bagi lagi. Itulah. Comel je bagi ke. Ini umur berapa? 20. 20 tahun. Dia sama-sama intai. Ah, tu intai. Dia dah lama dah tak buat live kan. Korang mesti rindu kan. Korang mesti rindu kan. I know that. Cuma ni macam ya. Macam ya. Material. Material. Masuk korang. Korang. Bila dia sana jam pukul berapa? Pukul 7.43. Ini mana Wika dekat rumah lelaki ya? Eh, kenapa tak nak berbaik sama ayah di sekolah ni? Kenapa? Ni nak keluar dari tip. Tak ke keluar. Macam yang bagi. Ini tak akan keluar dari meniti. Korang cakap apa-apa pun eh. Korang terlalu geram ke kali ni cakap. Hei macam ya. Okay, cuba buat YouTube. Ini tak buat YouTube eh korang. Allah. Bagi game. Eh, macam ya. Oh, relax ke? Okay, kalau kau nak tahu yang pasal nak kata koyak baju tu, baik. Nak koyak baju tu pun koyak lagi ya. Belum koyak lagi, kau dah risau asal. Ha. Apa kau nak risau? Ili boleh koyak sekarang baju dia kat depan Ili ni. Ha, nak. Tak nak kan? Ha. Kalau tak nak, iya. Lepas tu, yang pasal mata memandang mata tu, first pandang ni, and then second pandang bawah. So, tak ada benda je nak pandang bawah tu sebab kita takut dengan dia. No. Kalau betul dia takut, dia dah lama takkan, dia dah lama berbaik dengan ayah. Kalau takut, tengah tu, tengah tu. Oh, dah dengar eh. Kalau takut, ini dah lama pun baik dengan ayah.
lama lah pula. So, kalau korang tak nak, bila korang akan baca dia, korang diam. Okay, korang. Asal dia kau salah, cuba koyak-koyak lah. Tak, dia cakap macam ni ya. Ilulang ni. Dia cakap macam ni ya. Kalau korang kata apa? Kata apa takut eh? Ha, kalau Ili takut, Ili dah lama berbaik dengan ayah, Ili takkan koyak. Apa tadi ayah Ili? Kenapa? Tapi, ni Ili tak nak buat sebab Ili fikir korang. Korang mesti lah sayang ayah kan daripada saya Ili kan? Okey, tak apa. Sayang je lah. I don't care. Yelah, pilih kasih. Korang kan pilih kasih. Tapi ya, siapa yang sayang Ili tu, macam Ili pun sayang korang. Eh, yeah, Mr. Potato, Mr. Potato macam ya. Aku tak pilih kasih. Okey, kalau tak pilih kasih, kenapa nak takut yang... Kenapa nak risau Ili nak koyak baju dia? Weh, macam mochi ya. Pilih kasih sebab kau pick me. Okey lah, pasal pick me ni ya. Kan Ili kan dah kata hari tu. Selagi dia tak kahwin, selagi tu kita boleh... Kita boleh suka dekat orang tu. Dia bukan pasal rebut eh. Eh, makcik ya. Dia bukan pasal rebut eh korang. Tak rebut. Cuma, yelah. Diorang sebagai kawan. So, apa yang korang nak takutkan? Diorang kawan. Eh, geram lah sumpah. Ini pun geram lah korang. Eh, geram lah sumpah. Asyik lagi gigit je korang. Sekejap eh, Ili nak buka ni. Wow. Ramai. Ayah bagi bunga tu, maksudnya geram lah dengan Ili. Sumpah geram lah, Ili lagi geram dengan korang lah. Korang nak buat apa dengan Ili? Korang nak bantai Ili, okey lah. Ili ada jumpa tau. Okay, Ili nak cakap dengan korang eh. Ili cakap dengan korang eh. Selama Ili keluar. Ili tak tahulah, dorang. Selama Ili keluar, ada je nak bergambar dengan Ili semua. Dengan cara baik. Tapi Ili tak tahulah, dia ambil gambar tu daripada belakang dengan cara... Dengan cara nak... Dengan cara apa tu? Dengan cara nak... Nak apa? Nak kecam dia ke apa kan? Tapi siapa yang ambil gambar yang ni tu harap korang baik-baik je lah. Lepas tu... Lepas tu lagi satu. Ili pernah kena dengan ada seorang makcik ni. Dia duduk-duduk harahan dengan Ili. Ni Ili yang suka mikir yang penyondor tu. Ili tak kisah nak cakap macam tu sebab... Sebab Ili memang... Ramai je dari belakang. Ataupun eh, dia macam dari belakang cakap macam tu. Lepas tu bila macam pandang-pandang macam muka belagak macam eh, ni Ili gedik tu lah semua ha. Ada, Ili tahu tu. Kau kena ingat. Apa kau rasa kat tu? Biar Allah memang dosa lah. Like, macam ni lah, dia tak kata apa-apa. And then, bila korang nampak Ili, korang kata Ili bukan-bukan. That is a budak-budak. Sumpah. Korang nak jumpa, buat dengan cara untuk tegur tak apa. Ni cara untuk mengutuk. Allah. So, I don't like.
saya bagi coklat ni, dia beli sendiri. Apa kau kata? Apa ini? Saya suka dia. Ya, eh Masya. Ini nak cakap dekat orang yang tak suka dia. Tapi siapa yang suka dia tu, ini pun suka korang. Risau. Ya, okey-okey dengan dia tu, ini suka korang. Tapi, kalau suka, janganlah terus dalam live cakap suka. Ini siap ada jumpa chat lagi. Awal-awal cakap gila tu, ini maki semua. Lepas tu next chat kata, ini comel lah, tu lah, betul minta maaf. Macam ya. Lepas tu tiba-tiba datang balik perangai tu. So, saya jumpa orang nak buat tu. Ada Mika. Tu kan Mika betul lah. Haji sama Yaya ke? Soto mana? Kok lelaki lah. Perangai you tak baik. Okey lah. Kalau perangai tak baik, boleh tegur dengan cara baik. Okey? Kalau perangai tak baik, boleh tegur dengan cara baik. Tegurlah sebanyak mana yang boleh dia jadi baik. Like, janganlah korang tegur betul. Cara korang tegur tu korang maki. Tu bukan tegur. Tu lagi rasa nak buat tau. Bagi ni bila korang tegur tu, ilas lagi nak buat. Lagi rasa nak bagi korang tu geram lah ini. Sebab ini pun geram lah korang. Ke korang dah tak sabar nak tunggu bulan 4 ni? Esok dah bulan 4. Am dah tegur. Ya, Am memang tegur. Korang tu tegur? Ada reti baik-baik. Dia tak maki ni. Am tegur cara baik lah tu. Nak bagi ni sedar. Korang tegur? Nak maki-maki. Tak tahu nak buka ni. Allah, tak boleh buka. Okay, dah. Eh lah, ice cream. Ni boleh lah ini sebab kawan. Aku tak boleh beri. Macam yang bagi dia. Ha? Oh, tahu. Hai. Beti saya tak ada. Dia tahu lah tu baju. Okey lah, masih kurang lah. Bukan I seorang je nak tunjuk effort tu. Ramai lagi orang yang tunjuk effort tau. And then disebabkan effort dia tu, korang kata dia tak ikhlas. Dia bukan tak ikhlas. Dia like macam dia memang tak nak daripada dia. So salah dia juga sebab membazir dengan orang yang tak suka dengan dia. Ini dia pun satu salah juga sebab beri dengan orang. Oh, makcik lah. Beri dengan orang yang memang dah tak suka dia. Kalau setakat ada kawan, dia boleh lain. Makcik lah.
Okey, aku satu. Korang mesti rimaskan dengan orang yang yang tunjuk effort dekat yang beri bagi tu. Kalau Eli, Mika Eli bagi effort, dia tak rimas. Sana Mika Eli, yeah. Lika tak suka dia. Ya, yeah, buat masa sekarang dia memanglah tak ada hati. Tapi lama-lama dia berbuka lah tu. Ingat senang ke dia nak berbuka hati dengan orang yang dia baru kenal? Ini dengan semua orang kawan. Semua berkawai. Tak ada pun satu yang tak berkawai. Oh, adalah satu tu. La 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 la. Oh, la la. Bila sih? Set boss select ni kalau aku kalau aku lempang kau kan, kau dah nak try invite-invite dekat Intan, lepas tu kau nak try kat aku pula. Kau kenapa ni ya? Sabak lah. Lah ada Hakim ke dalam ni? Tayu macam dia bagi gift. Oh ke bukan? Bukan eh? Macam bukan? Intan, kenapa tak nak kawan dengan ayah? Ya Allah, Intan kawan lah. Korang oh, suka. Betul ke? Dia punya IG. Oh, betul eh? Kau, Hakim. Kau masuk. Korang tak baik lah cakap macam tu. Selfie lu. Kau selima lu. Kita orang kawan je. Perkangkang, baik. Kau ni bangan lah kan. Ada otak ya kamu? Ha, sampai Intan dia kawan nak dia tolong jawab kan kawan ni. Eh? Kawan? Apa yang tak kawannya? Tak baik tau cakap macam tu. Intan dah jawab kan? Sibuklah kini. Weh, sumpah ada dia. Weh, masuk lah weh. Kita family mah. Pula. Kau tak nak masuk live aku ke? Okay. Ke kau dah tak ada? Jom Hakim. Hakim selek. Hakim yang selek kok. Nampak Ili lah. Ili kalau... Apa ni? Tempat dia cantik. Beli ke puji? Beli ke puji? Para tak malam hitam. Eh buat apa? Buat live lah sih. Ya Allah, korang ni pelik-pelik. Ili gedik pula. We ada orang kata dua-dua perampas. Sakit! Okay, Rek. Ili, Mika mana kau main lelaki ya? Hakim ni pula dah. Pula, siapa sini? Macil. Oh, tutup eyeliner pula dah nak tutup eyeliner. Alah korang. Senang je lah. Sumpah senang. Ha, jap pun. Sabar. Terlalu senang korang kerana bertutup eyeliner. Okay, hello, welcome back to Arms. Aduh. Lah, Arms dah chat. Baik korang.